Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melakukan investigasi tentang pemupukan yang dilakukan oleh Roy. Ini adalah tempat pemupukan yang dilakukan oleh Roy dan akan diidentifikasi oleh si Tiger. Permasalahan apa, apa kelebihan dan kekurangan pupuknya si Roy. Ternyata dari segi pertumbuhan tanaman bagus, hijau, batang agak kurus sedikit. Jadi pupuknya Roy itu kekurangan unsur P dan K, yaitu fosfor dan kalium. Jadi pupuk Roy itu hanya mengandung kayaknya unsur nitrogen dan hormon auksin. Kecil betul batangnya nih. Beda dengan yang menggunakan bahan kimia. Ini bahan kimia ini besar sekali batangnya. Nah, ini jarak pemupukan yang dilakukan Roy 5 cm kemarin nih. Masih kita periksa apakah sudah pupuk Roy itu sudah didekomposisi oleh bakteri. Ternyata betul sudah didekomposisi dengan baik oleh bakteri sehingga pupuk Roy itu sudah dimanfaatkan oleh tanaman jagung untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ini kita dapat melihat pertumbuhan jagung itu yang dilakukan oleh Peter investigasi memang bagus, subur, hijau, tapi dia hanya kalah di batang saja. Situ-situ bagus investigasi situ. Ini hanya kalah di batang saja. Dia hanya kecil sekali batangnya. Jadi dapat kita asumsikan bahwa pupuk yang Roy berikan 10 hari yang lalu itu ternyata kandungan fosfor dan kaliumnya rendah. Sehingga kita melihat batang tanaman jagung ini kecil sekali. Tapi kalau di daun, jadi kita dapat asumsikan juga bahwa kandungan pupuk Roy itu mengandung unsur nitrogen yang besar. Tanaman kacang pun dia sudah tumbuh besar nih. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Roy. Tapi pupuknya perlu kita kembangkan kembali biar lebih mantap lagi. Situ dipoto ke dulu biar ada laporan. Oke. Jadi intinya bahwa pemupukan Roy itu bagus sekali. Malah dia yang sendiri tinggi sekali dari sekian banyak jagung yang paling subur dia. Jadi pupuk Teh Kucing Boy sangat Roy sangat mantap sekali. Investigasi selesai. Ayo kita pulang. Duluan. Ya. Jangan di kaki, bah. Duluan. Hei, lari. Jarak rumah ini 2 km. Tuh.
Jalan. Ah, kok di jalan? Tak pernah. Pulang, ayo. Pulang. Ini kolam ikan. Ayo lari. Lari. Tiger, Leon Tiger. Ayo, duluan. Aku lewat jembatan ini, kau lewat sini ya. Ayo. Dia dapat tikus. Tiger, lari cepat. Wow, kuat lari Tiger. Ayo Tiger, lari lagi. Wow, dia manjat saudara-saudara, dia telah manjat. Aduh. Panjat pinang. Panjat lagi, panjat pisang. Itu namanya kucing petani. Nakal. Ayo, mari, jangan santai-santai. Lari cepat. Tidak tahu juga bahwa itu motor, dia singgah situ. Cabai mau mati, umur hampir 2 tahun. Tak apa-apalah, yang penting sudah ada hasilnya. Cepetan. Ayo duluan. Panen cabai. Ayo lari. Kucing petani, banyak mau mati sudah nih. Cabai banyak mati. Ayo pulang kita, naik motor ayo. Sini, lari. Sembunyi dia, dia akan meloncat. Dia akan lari. Ayo. Jalan. Rahat ya. Dia habis investigasi pengumpulan Roy. Oke, salam kucing petani. Kami mau pulang dulu.